Usaha memastikan penyasaran subsidi diesel benar-benar dinikmati sektor yang memerlukan terus dipergiatkan. Ini termasuk melalui tindakan serius oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN terhadap mana-mana pihak yang menyalahgunakan penyasaran bahan bakar tersebut. Ikuti laporan disediakan Atikah Mahtar. Negara, pihak KPDN KL melaksanakan pemantauan berterusan bagi mengesan sebarang kesalahan yang dilakukan berikutan pengumuman mengenai perubahan harga diesel tanpa subsidi Isnin lalu. Saya berkesempatan mengikuti pemantauan tersebut. Pemeriksaan serta tinjauan secara agresif itu dilaksana 52 pegawai dan anggota serta pelibatan skuad penguasaan bermotosikal KPDN KL. Pengarah KPDN KL Arifin Samsudin berkata, sejak pengumuman tersebut, lebih 80 stesen minyak diperiksa dan tiada sebarang kesalahan maupun pelanggaran dikesan setakat ini. Kita masih belum terima sebarang aduan dan kita pun tak dapat sebarang pelanggaran. There's a lot of factor lah. Mungkin yang pertama sekali, orang pun tahu, saya ingat smuggler pun tahu yang kita sedang memantau dengan begitu giat untuk tempoh daripada mula pelaksanaan penyasaran subsidi, macam saya cakap tadi, 52 anggota untuk 85 sesi minyak. Dan yang kedua, harga diesel yang telah dijual ni pun tak jauh bezanya kan, dengan harga yang kalau dia nak smuggle pun tak berbaloi lah. Turut diperiksa penggunaan flat card bagi pemilik kenderaan diesel mengangkut barang di bawah Sistem Kawalan Subsidi Diesel SKSD 2.0 bagi pembelian diesel bersubsidi. Pemeriksaan pada hari ini adalah bagi melihat situasi stesen minyak selepas kita buat penyasaran subsidi diesel dan juga penggunaan fleet card di bawah SKDS 2.0. Kita akan buat pemeriksaan dari segi penandaan harga dan pemeriksaan pam nozzle minyak sama ada masih tempoh yang sah atau tidak, dan kita nak make sure everything is on order lah dalam keadaan sepatutnya. Jangan lalai kerana tindakan tegas akan diambil terhadap individu atau syarikat yang melakukan kesalahan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1991 dan boleh didenda sehingga RM2 juta. KL ni sebelum dibuat penyasaran subsidi diesel ni, saya tak nafikan memang kita ada berlaku juga kes-kes penyeludupan diesel ni. Dia bukan penyeludupan lah, maknanya dia selewing diesel. Dia selewing diesel, dia beli dengan kuantiti yang banyak dan jual pada industri di luar Kuala Lumpur. Tapi macam saya maklum tadi, setakat ini selama 3 hari pemantauan ni, perkara tersebut tidak berlaku lah. Isnin lalu, kerajaan mengumumkan harga diesel di Semenanjung ditetapkan pada kadar RM3.35 bagi setiap liter. Atikah Mahtar, RTM.